Ni dah habis nombor? Oh, dah sampai berapa ni? 180. So pagi, ini belah pagi saja ke sampai petang? Dah, yang mana tak sempat tu nanti dia akan datang petang. So pagi ni kita estimate dalam 1,300. Satu hari kan kita limit dalam 400 ke berapa nombor? Ini yang nombor pengguna ni bawa total 18 tahun. Ni yang bawah, bawah. Bawah yang walk-in. Walk-in yang biasa. Walk-in berapa hari ni kita ambil? 1,180. Walk-in. Ini yang ni yang biasa. Yang online? Mana punya dia? Ni apa ni Aida? Counter semua ada belakang tu kan? Ada. Semua berfungsi. Ada dua tiga. Ada satu je. Tu dia aku satu je lah. Ada apa? Puan salah. Ya, carilah cover sikit eh. Cari mana-mana pegawai cover dulu. Okay. Yang si apa ni cuti rehat tu. Ini kali pertama. Ah, ya ya. Adik kali pertama buat pasport. Boleh kali... saya tanya sikit? Oh ya boleh. Ini macam mana dia punya subang dia tak boleh buka macam mana? Oh. Subang itu kalau buka ni boleh buka juga. Susah nak buka. Yeah. Nak tutup. Untuk aksesori di muka kita ikut standard antarabangsa. Dengan arti kata lain, sebab pasport ni bukan sahaja kita guna di Malaysia, tapi negara-negara luar kan. Kadang-kadang pengecaman muka kita tu berbeza kalau kita pakai. Oh, kita cuba. Kita adjust sikit. Tak apa, ya. Nanti mungkin satu cover dengan makeup ke atau apa-apa kan. Yang ni kata ada EL seorang ni, apa ni, saya dah beritahu. Carilah pegawai cover. Berkata ada EL seorang. Sebab kadang-kadang kan nampak kosong tu tak berapa elok. Gawai ambil backup sekejap. Tak ada. Ada queue. Nombor. Dah sampai. Cuba tengok nombor apa. Oh, I see. Susah ke apa ni nak datang buat pasport sini? Tak ada masalah. Ramailah. Saya pernah datang sekali selepas football eh. Oh. Nombor dah habis. Oh, itulah apa. Saya nak tu sebab ada sebahagiannya kita boleh buat secara dalam talian, tapi bagi anak-anak kecil macam ni untuk kali pertama kita kena datang sinilah. Untuk ambil cap jari semua kan, semua biometrik kita kena ambil. Sekali buat sekali ke? Ini adik saya. Oh. Nak buat sekali pasport. Oh, asyik. Dia paksa kena kayu. Allah. Tapi okey boleh tu. Boleh nampak dia. Kena kayu sebelah. Berapa bulan ni? Ada sebulan? 10 hari. 10 hari? Allahuakbar. Tidur lagi tu. Tu nak travel apa? Nak travel ke mana? Sini. Oh, ke sini. Nombor dapat counter kas lah? Dia bagi nombor. Dia bagi counter kas. Nanti saya semak ni. Kesian baby lama ni. Nombor berapa abang? 2011. Okey. Sampai tadi pukul 8 lebih. Pukul 8 lebih boleh laju eh? Okey, alhamdulillah lah. Kita buat dua pilihan. Saya beritahu kepada public. Dia ada pilihan sama ada nak buat secara online dan juga ada KK dia walk in. Tapi kita galakkan online lah. Ambil gambar. Angkat tangan. Lambai.